Heyo guys, akhirnya aku balik juga sampai di rumah dan ini capek banget. Dan ini adalah barang-barang yang aku beli di Top 100 tadi lagi. Oke, aku turunin kameranya supaya kalian bisa tahu apa aja yang aku beli. Pertama gue beli ini. Ini adalah Today Croissant. Croissant. Iya kan, cara bacanya seperti itu kan. Jadi sebenarnya aku tuh pengen beli yang satu pack aja, tapi karena berhubungan cuma ada yang 6 pack, jadi aku langsung beli ini aja. Aku pernah beli ini, rasanya itu biasa aja. Karena aku makannya itu nggak sama ini, apa, nggak pakai air fryer. Kata orang kalau ini masukin air fryer, rasanya itu bener-bener crunchy dan rasanya bener-bener enak gitu. Jadi penasaran, pengen coba. Kedua aku beli ini Indomie yang rasanya mie goreng rasa ayam pop. Aku kayaknya pernah coba deh kayaknya, tapi udah lupa rasanya, jadi aku beli lagi. Dan aku sering banget denger pada bilang yang kriuk 8 kali ini enak, jadi aku mau coba, aku belinya 2. Jadi 3 Indomie. Lanjut, aku beli juga ini, Barley Lemon. Kalian pernah minum barley nggak sih? Jadi sebenarnya barley ini itu bagus banget, ini dari Marigold ya. Barley itu ada fungsinya teman-teman, fungsinya itu buat meredakan panas dalam. Jadi kalau misalnya kalian sakit tenggorokan, panas dalam, itu kalian boleh minum barley. Nah, kata mamaku sih, lemon barley ini walaupun dalam kemasan, tapi dia cukup ada manfaat untuk meredakan panas dalam. Jadi, dan rasanya enak banget. Makanan yang paling mahal, locker, ini yang gede, aku beli. Ini aku penasaran sih, karena dia itu udah dibalut coklat, terus dalamnya itu coklat juga. Ini harganya 66.000. Dan gue juga beli ininya, apa, kayak versi KW-nya. Jadi ini mereknya Lago Poker, ini murah. Pokoknya ini kalau kita beli 66.000, pasti dia jual juga yang versi segede ini, tapi harganya tuh setengah harganya, 30-an ribu doang. Terus terakhir aku beli, ini coklat biasa sih, tapi ini favoritku banget. Silver Queen Bites ini aku belum pernah nyoba, jadi aku pengen nyoba. Dan ini favoritku. Ini Silver Queen Rocks, tapi yang hitam. Ini enak banget. Tadi aku di supermarket beli 2, tapi aku udah makan 1. That's all makanan yang aku beli hari ini semuanya. Dan aku akan coba di next video. So stay tune dan goodbye.